kalau ruang itu ditutup ya, ini kan bukan peristiwa pertama ya, seringkali Anies mengalami hal yang sama. Bahkan pernah juga di beberapa daerah ditolak gitu ya, kemudian izinnya dipersulit, bahkan tidak mendapat izin. Apakah karena Anies adalah pasangan, bukan pasangan cita rasa-rasa presiden gitu, ataukah Anies karena oposisi, atau karena Anies sering mengkritik pemerintah? Nah, kalau ini alasannya, menurut saya sangat nggak bijak, sangat nggak fair gitu, nggak fair banget gitu. Kalau ingin mengalahkan Anies tuh, kalahkan aja di dalam ruang pertarungan gitu. Jadi jangan jegal-menjegal dalam beliau kampanye, nggak boleh, ini nggak boleh. Kalahkan saja dalam pemilu gitu. Kalahkan dalam pemilu artinya siapapun mendapatkan ruang untuk bertarung, untuk maju, memberikan kesetaraan yang sama, izin yang sama, prinsip yang sama. Nah, kalau ingin menang, ya menangkan pertarungan, kalahkan di gelanggang pertarungan. Tapi jangan kemudian instrumen-instrumen ini dipakai dengan lagu lama kaset usang, dengan cara-cara dibuat-buat, dengan alasan yang dicocok-cocok logikan, seolah-olah alasan itu menurut saya ketawa aja. Seolah-olah alasan itu kok paling benar, paling hebat, dan paling maha mengetahui gitu, bahwa alasan itu adalah alasan yang bijak sekali. Ini menurut saya kan nggak bijak, seperti zaman batu gitu loh, bernegara. Jadi menurut saya, jegal-menjegal, izin-mengizin, tidak izin gitu ya. Udahlah, berikan aja ruang untuk bertarung siapapun gitu. Nanti biar rakyat yang milih siapa yang paling tepat gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan metkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!